gede banget tau. Kali naik perahu itu harganya 200.000 guys. Tadi bisa naik dari dermaga yang di sebelah sana tadi ya. Banyak makanan-makanan seafood dan aku pengen sekarang itu mau mencoba yaitu kepiting. Yay! Kepitingnya itu ada yang besar, ada yang medium, ada yang kecil gitu. Dan sekarang aku lagi ngemilih makanannya. Dan sekarang itu aku lagi ada di Bandar Jakarta. Tuh. Aku sekarang lagi ada di Bandar Jakarta. Wow. Tadi di sana pasar ikan ada ikan bawal, terus ikan garong, barengan. Terus di situ juga ada kepiting. Terus udang ada juga. Lobster besar. Tadi milih lobster enggak? Katanya kan Dedek pengen makan lobster. Aku ngambil kepiting. Milih kepiting. Kepiting. Enggak jadi makan lobster. Enggak jadi. Perasaan dari kemarin Dedek kepengen itu makan lobster, iya. Bilang kalau kepengen makan lobster. Iya juga, cuman aku coba dulu si kepiting dulu ya, begitulah. A few moments later. Dadah. Ini bagian kaki dan tangannya ya. Itu telurnya deh, itu deh. Telurnya ini. Sekarang aku mau makan ini bagian dagingnya. Tuh. Jalan ikan deh. Oke, guys, aku udah selesai makan dan sekarang aku mau menikmati suasana malam. Dan di sampingku ini ada laut, guys. Ini. Oh ya, di sini juga ada dermaga perahu. Oh ya guys, ini
Oke guys, ini suasana malam di Bandar Jakarta ya. Sengaja kita menunggu di sini sampai malam karena pengen menikmati suasana malam di sini. Dan ini ada dermaganya, jadi kita bisa naik perahu dari dermaga sini ya guys. Dermaga Bandar Jakarta. Kalau mau naik perahu itu nanti kita muter-muter di laut sini guys. Tapi ini gelap ya karena udah malam. Kayaknya udah nggak ada yang naik perahu. Tadi sore sih banyak yang naik perahu. Iya. Nah, sekali naik perahu itu harganya 200.000 guys. Tadi bisa naik dari dermaga yang di sebelah sana tadi ya. Nah, tuh. Nih lihat nih, restoran Bandar Jakarta ramai di hari libur ini ya, hari Rabu tanggal berapa ini, Dek? Tanggal 3 Maret. Jadi ini pas libur dengan liburan. Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi. Jadi di sini ramai banget ya. Jadi untuk makan di sini tadi kita harus waiting list loh, kita harus menunggu dulu. Jadi nggak langsung dapat tempat duduk guys, karena memang antriannya panjang ya. Ini suasana malam di sini ya, asik banget. Tuh, di sana itu ada apartemen. Nah, gimana deh, asik nggak kalau menikmati malam di sini? Asik. Adem juga di sini. Anginnya bikin gimana gitu ya. Juga tadi kalian bisa foto-foto di sini ya. Iya, foto-foto di sini bagus banget. Bagus banget, kalian boleh foto. Terus itu di bawah tulisan Bandara Jakarta itu spot foto yang dari tadi rame dipakai dipakai foto oleh para pengunjung ya. Oh, itu di bawah lampu Bandar Jakarta nggak kelihatan ya. Di situ tadi ramai banget sih. Nah, ya begini guys suasananya. Oke guys, segitu saja videoku kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya dan subscribe.